Rambutnya slay. Tidak ada ruangkah untukku di antara kalian? Apa kamu begitu menyukai bau kakinya senpai? Jadi kamu cium-cium gitu. Kos kakinya senpai. So, hello guys, dengan Winnie Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Thanks to Demi. Kita akan main Amai Simulator oleh Shokune dan Magimon ya. Oke, okay. Loh kenapa pada tipusing? Pada tipusing semuanya. Aku adalah karakter NPC. Oh my god, nyaris jatuh. Oke, ini adalah Amai Simulator ya. Ini hanya mod. Oke, bentar, itu kenapa di belakang pada tipusing semua dah? Guys, kayak back-back aja. Oke, sepertinya pada kurang makan hari ini ya. Oke, so kita coba new game. Aku harap modnya berhasil ya. Soalnya ini adalah mod dari tahun 2020 yang lalu. Ini tuh udah lama banget ya. Aku harap kita bisa coba kita mulai dari awal. Jadi di sini itu bukan si Osana tapi adalah si Amai. Siapa nama panjangnya aku lupa. Amai. Oke, bentar kita akan berdoa di Senpai Shrine. Hyoma umaku ikimasu yoni. Oke, semoga semuanya berjalan lancar. Oke, so kita akan langsung berangkat ke sekolah. Oh, itu Amai. Hey Taro. Oh, ada suaranya. I know you weren't exactly in the best mood a few days ago. Well, I still need some time to mourn. But I'm trying to stay strong. Oh ya, di sini si Osan udah. Well, how about you come visit me in the cooking club? I can teach you some new recipes if you'd like. Okay. I guess it'll be good enough to take this off my mind for a while. So di timeline ini tuh harusnya si Osana tuh gak ada. Oh, Rai baru kamu sedih. Sedih si Osana tidak ada. Oh, kasihan sekali. Oke, okay, hey Amai, aku minta fotomu dong, bestie. Can we selfie together? Amai, Amai, please. Hi, bestie. So, di mod ini tuh kita harus mengeliminasi si Amai. Tapi karena ada beberapa cutscene yang belum pernah kita lihat. Wait a minute. Kamu Asur itu? Asur itu? Oh, wait a minute. Are you... Oh, semua rival ada di sini? So, basically Asur itu ini adalah atlet nomor satu ya, top atlet. Teman-teman di sekolahnya itu memprediksi dia akan memenangkan medali emas di Olimpik dalam beberapa tahun ke depan. Dia ini kepribadiannya itu energetik dan penuh senyum. Jadi dia itu gampang dapat teman gitu loh, friendly banget gitu loh. Dan dia itu punya senyum yang sangat manis. Oh ya? Manisnya senyuman siapa? Senyuman aku atau si Asurito? Manisan senyum siapa? Senyum siapa yang manis? Kalau kau bilang Asurito, awas. Hati-hati dalam tidurmu malam ini, Windians. Oke, okay, I'm so sorry. Wait a minute. Kita bisa akses rival? Oh, wait a minute. Coba kalau kita pakai debug menu. Oh, wait, nggak bisa pakai debug menu? No! Mujakina? Sensei? Mujakina! Oh, mod ini tuh semua rivalnya ada. So basically dia di personalitinya itu mommy vibe banget lah. Dia itu orangnya agak ceroboh, tapi dia tuh gampang disukai ya. Oke, dan dia itu orangnya sangat penyayang dan dia itu menomorsatukan keselamatan orang lain ya. Dia tuh gak pinter, tapi dia tuh bisa membuat laki-laki tuh jatuh cinta dengan personality dia yang manis ya. Manis, jangan deket-deket nanti diabetes. Oke, okay. Coba kita standby dulu di sini. Jadi ntar si Amai bakal kesini kan ya? Oke. Okay. Kizana, Tsunobu, Kizana, Tsunobu, Kimiko. Wait, I need your photo. Aku hanya butuh fotonya si cewek ini ya. Kizana Tsunobu, iya bener namanya. So Kizana Tsunobu adalah siswi yang populer di sekolah ya, dan dia itu punya cita-cita untuk menjadi artis yang terkenal. Dia punya personality yang tidak menyenangkan ya, tapi kecantikannya itu bisa membuat orang tuh terpikat sama dia. Dia itu adalah Juliet untuk senpai yang Romeo. Eww, dramatis banget. Wait, aku pengen cari rival-rival kita. Wait, Okaru tuh? Okaru tau doku nih? Wait, Megami Saiko juga ada? Oh my god. I'm sorry Amai, aku pengen cari rival-rival yang lain dulu. Oke, sebelum ketemu kamu, aku rindu dengan rival kita. Wait a minute, oh ini yang dulu ya. Oh ini waktu masih dulu banget ini. Ini tahun 2020 ini debugnya. Megami Saiko!
Halo, jalanmu keren sekali. Halo Megami Saiko, apa kabar? Wah, rambutnya slay. President of the Student Council, dia adalah ketua OSIS ya. Dia sadar ada orang berbahaya di sekitar sekolah. Itu adalah aku. Aku ini berbahaya. I'm a dangerous woman. Alright, mana lagi? Tunggu dulu. Itu, aku lupa namanya. Ini yang anak preman itu bukan? Wih, tunggu. Biarkan aku melihatmu dulu. Oh, halo. Osoroshi des, Osoroshi. Leader of the delinquent, ya. Dia adalah ketua anggota preman. Jadi banyak orang tidak tahu dengan masa lalunya atau tujuannya. Dan dia itu orangnya agak kasar, ya. Jadi banyak orang yang menjauh dari dia. Well, mungkin dia kasar, tapi hatinya Hello Kitty. Amai! Oh no, aku kelewatan! No! Kalian ngomongin apa, guys? No, I'm so sorry mengganggu kalian. Oh no, aku terlalu sibuk mencari para rival. Haruskah kita ulang? Mumpung mereka masih ngobrol, coba kita cari dulu para rival. Oke, okay. Ini si Osana. Harusnya Osana sudah meninggoy ya. Osana tidak usah galak-galak, kau sudah tidak ada di sini. Oke, okay, ini Okaruto. Doko ni? Mana dia Okaruto? Itu dia Okaruto. Okaruto. Mana? Okaruto-san. Okaruto. Hey, kau sedih? Okaruto, berikan aku perhatianmu Okaruto, please Okaruto, oh cute. Dia kayak ada air matanya sedikit gak sih? Oh, gak usah takut sama aku. Jadi Okaruto ini adalah penemu dan ketua dari Occult Club. Sepertinya dia tidak tertarik apapun ya, kalau bukan paranormal ya, kalau bukan hal-hal mistis dia gak tertarik. Dia sering nge-stalking Basu Sisters untuk mencari bukti kalau mereka adalah makhluk supernatural. Oh iya, soalnya ada info kalau Basu Sisters itu adalah kayak semacam Shikibishi. Kalian gak usah tahu itu apa. Oh iya, ada Hanako juga, adiknya senpai. Oke, Midarana di mana kau Midarana? Namanya Midara. Konna ni Midara da yo. Midarana, Midarana, Midarana. Mana dia Midarana? Oh, di atas ternyata. Yang ada di atas dulu siapa ya? Hanako. Oh ya, senpai's little sister. Oke, kita cari Hanako dulu. Hanako. Kamu Hanako ternyata di belakangku. Hanako, minta fotomu dulu dong Hanako. No, Hanako. Hanako. Halo. Oke, Hanako Yamada. Dia adalah adeknya senpai. Jadi Hanako ini punya misi untuk menghentikan senpai atau kakaknya supaya dapat pacar apapun lah ya. Karena dia gak pengen ada seorang pun yang mendapatkan perhatian kakaknya. Jadi ini adeknya tuh posesif ya. Oke, habis kita ngecek bidara. No, vote Megami Saiko. Ayo, coblos Megami Saiko. Oke, kita akan memilih Megami Saiko karena dia keren. Mana? Oh, di sebelah sini. Maaf, Pak Kepala Sekolah. Maaf. Oh, kamu di sini. Lah, bajumu kok nyampur-nyampur sih? Oke. Okay. Oh, nice. Midarana. Kenapa dia gigit-gigit pensil? Ew. Jadi Midarana ini adalah guru pengganti yang sangat menyukai pekerjaannya sebagai guru. Dan dia itu sangat suka perhatian semua orang ya, termasuk para anak laki-laki ya. Dia juga suka menggoda. Ew, gross. Dan sampai sekarang gak ada seorang pun yang bisa menahan daya tariknya Midarana gitu ya. Kalau Midarana memutuskan untuk mendapatkan seseorang, dia akan berusaha untuk mendapatkan orang itu. Jadi dia adalah rival yang cukup keras kepala ya. Dia adalah saingan yang berat juga ini. Oke, so kita udah ngecek semuanya. So kita akan kembali mencari Amai, karena Amai adalah tokoh utamanya. Bukan Osana, bukan Midarana, bukan Mujakina, bukan Osoro, bukan Kizana, ya siapapun lah itu. Bahkan bukan aku tokoh utamanya. Hari ini adalah hari Amai. Oh, senpai tuh ngikutin si Amai. Cih, mentang-mentang kau dapat perhatian senpai dengan makananmu yang manis itu. Tidak akan bisa kubiarkan. Senpai, please notice aku, senpai. Aku juga bisa masak, senpai. Kesedek gua. Senpai, aku juga bisa masak, senpai. Oke, okay, bisakah kita mendengar dialognya? Oke, okay, gak ada dialog apapun. Oke, kukira ada dialog, no? Oke, okay, jadi kapan kalian akan berdialog? Aku udah nungguin loh. Halo? Kalian hanya saling menatap satu sama lain. Wow, romantis sekali. Hanya menatap satu sama lain, pamer kalau kalian lagi jatuh cinta gitu. Apakah Amai punya tas untukku? Tas? Well, I actually do need help with something. Me and the cooking club have an upcoming project, but we need carrots for this project. We're baking a carrot cake. Unfortunately, we don't have any carrots. I've been meaning to ask Uekia about it, but I just haven't got the time for it. Do you think you could ask her to give you some?
Oh, jadi emang ada tugasnya ternyata. Oke. Ame Odayaka membutuhkan wortel untuk proyek memasaknya. Jadi kita harus mengunjungi gardening club untuk meminta Uekia untuk minta wortel gitu ya. Oke. So, mereka mau bikin kue wortel tapi tidak punya wortel. Oke. Oke, kamu jangan ngobrol tanpa aku ya, kalian berdua ya. Oke, so kita coba ke gardening club. Weh, bosnya di sini. Weh. Keren. Aku juga keren. Minta wortelnya dong, Uekia, 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 Uekia. Minta wortel. Oke. Okay. Hey Uekia, the cooking club is need of some carrots. It's for an upcoming project. Do you think I could have some? Of course, dear. Here, if you need more, then feel free to come back. Wow, lihatlah itu. Ada banyak sekali wortelnya. Tapi kita udah dikasih sama Uekia ya. So, kita akan kembali ke Amai. Aku tidak akan membiarkan Amai dan Senpai berdua-duaan. Amai, aku udah bawa wortelnya nih. Oke, okay, dah. Thank you so much. I'll save you a piece whatever we get around to it. Promise. Yeah, nanti kita bakal dapat kue wortel juga. Thank you. I love carrot. Aku suka wortel. Senpai, aku juga suka wortel. Kayak sampai masuk kelas mereka saling tatap-tatapan. Apa enggak bosen, hah? Kayaknya tuh Amai itu satu kelas dengan aku kan ya. But okay, so let's go. Kita percepat. Oh, no. Iya, satu kelas. Oh, no. Beda kelas? Sekelas sama Megami Saiko? Ngeri banget. Hai, kau manis sekali. Jangan kasih tahu Megami Saiko ya. Oke, okay, coba kita masuk kelas dulu. Itu tasnya Osana masih ada walaupun Osana sudah tidak ada. Physical education. Oke, okay, so kita akan mengunjungi si Amai. Amai, bestiku sayang, sini kau. Oke, okay. Wah, Asuri itu juga di kelas ini ternyata loh. Amai? Amai-san? Oh, di bawah dia ternyata. Langsung gercep dia, langsung ke dapur dia. Bisa gak sih kita eliminasi rival di mod ini? Interesting, mungkin bisa kita coba di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Okay? Loh, orang? Kamu ngapain? Ini masih makan siang loh. Are. Kamu ngapain? Kamu ngapain Amai di situ ngapain? Itu lokernya Senpai. Iya kan? Kamu ngapain? Apa kamu begitu menyukai bau kakinya Senpai jadi kamu cium-cium gitu? Kos kakinya Senpai. Bau kaki Senpai. Lah, Senpai ngapain di sini dah? Loh, kalian itu ada rencana apa di sini berduaan? Ada konspirasi apa ini? Perlu kita retry? Coba kita retry dulu deh. Many hours later. Loh, kalian di sini ngapain? Kalian di sini ngapain? Senpai. Huh, wangimu enak. Kamu pakai parfum apa, Senpai? Bukankah harusnya kalian makan di sini? Disable alarm. Oh no, no! Oh my god. A few minutes later. Ola ini? Oh, ini yang benar. Oh, okay, alright, okay. Kayaknya aku yang salah. Okay, so emang game yang sebelumnya itu ngebug ternyata. Okay, mari kita coba lagi, scale lagi. Okay, apakah akan ada dialognya or something? Okay. Oh, ini dia. Because one of the club members is absent today. I will take the opportunity to show you how to prepare these pretty little dishes. Oh, diajarin masak? Alright, can't wait to see it. Oh, diajarin masak. Oh, kira-kira aku dikasih nggak nih? Aku ngambek loh kalau aku nggak dikasih. Aku cuma ngefoto mereka. Pose yang bagus sekali, kawan-kawan. Go ahead, take one. Aww. Oh, thank you. Oke, okay. Aku nggak dikasih. Aku di dekat sini aku nggak dikasih gitu. They're pretty good. Ya enak. I'm glad. Come visit me in the cooking club if you ever want to try more. I'd be happy to cook for you. Oh, really? Thanks. I might just do that. Oh, Ama itu baik banget. Alright. Hey, how about you come with me? I'm going to offer these little dishes to students all around the school. Sure. Oh wait. Jadi Senpai akan ngikutin Amai bagi-bagiin kuenya. Oh, dia sulit banget dieliminasi kalau gitu caranya. Oh, really? Intrusive thoughts. Oh, wait, ada Megami Saiko. Ups, aku hanya melihat pisau ya, enggak aku ambil loh Megami. Oke, okay, kita jangan ambil pisau deh, serem.
Oh, jadi literally Amai akan membagikan kue-kuenya dan senpai itu ngintilin dari belakang, cuma ngikutin doang gitu. Kasian banget si Rai baru di situ sedang sedih. Hai Rai baru, kau baik-baik saja. It's okay. Osana sedang bahagia di alam sana, okay? Oh, this is so sad. Okay, kamu gak ngasih ke Hanako? Ngasihnya ke cowok yang suka sama Osana gitu. Lah, dia ngasih siapa? Lo really? Dia ngasih ke siapa? Dia muter-muter ngasih ke siapa nih? Okay. Muter-muter ngasih ke siapa? Okay. Lah, cuma mau ngasih si dia? Oh my god, senpai! Abaikan aku. Okay? Lupakan aku. Aku hanya ingin melihat Amai. Fokus saja dengan Amai. Tidak usah melihat aku. Tidak akan kulepaskan pandanganku dari mereka. Lihatlah itu. Oh my god, senpai! Amai tuh niat banget ya ngasih semua kue-kuenya ke orang-orang sampai muter-muter sejauh itu. Caper banget dia ke Budo, sayangku yang kedua. Budo! Jangan tertipu oleh kuenya yang manis. Nanti kamu diabetes. Nanti kamu gendut. Nanti kamu gak bisa bela diri lagi loh, Budo. Please. Ah, tidak. Amai begitu kuat dia mendapatkan hati para laki-laki dengan masakan yang enak. Aku juga mau dong, Amai. Please. Dia kasih juga ke Osoro. Oh no, dia gak ngasih ke Osoro. Kasian banget si Osoro kayak, aku juga pengen kue itu. Ah, aku tidak dikasih ternyata, dasar. Ayo, udah jam masuk kelas loh. Oke, apakah akan ada dialog? That's enough for today. Oke. Oh, by the way, Taro, I wanted to ask you something. Mau nanya apaan tuh? Yes. Yes? Did you bring any lunch with you today? Crap! Oh, I forgot to bring my bento. Enak banget ya jadi senpai ditawarin makanan gitu. Kamu bawa gak bekal makan siang? Aku punya bekal makan siang untukmu. No reason. Okay, so Amai itu mau ngasih bekal makanannya untuk ke senpai ya. Dia cukup sulit ya dieliminasi di hari Senin ini. Oh my god, mereka pasangan sejoli. Mereka tidak bisa dipisahkan. Tidak ada ruang untukku untuk berada di tengah-tengah mereka. Tidak ada ruangkah untukku di antara kalian? Ya ampun, Kizana Sunobu sibuk sendiri dia. Caper banget dia, yang lain pada sibuk. Dia caper sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Oke, aku harap kali ini gak ngebug ya. Oke. Oke, Amai, it's time. Oke, dia mau ke dapur. Kayaknya sih mau nyiapin bento ya. Nyiapin makan siang, bekal makan siang buat si senpai. Oh. Oke. Oh, rajin sekali kau. Oh, cute. Istri idaman. Calon ibu idaman. Oh, I'm sorry, maaf mengganggu. Silakan teruskan, maaf mengganggumu. Maaf ya. Hey, Amai. Can I speak with you for a moment? Tuh, kamu diajak ngobrol loh. Sure. Oke, so mereka akan ngobrol. Diajak ngobrol. So, you know how aku butuh poison tomorrow? Kita butuh obat emetik. Kind of falling behind on the pastries. We won't be able to bake enough. Oh, ini adalah kesempatan soalnya dia diajak ngobrol. Tapi kita fokus dulu, kita fokus dulu. I was thinking of getting a volunteer. Do you think you can find someone to help bake by tomorrow? Of course. It can't be that hard. I already have the perfect person in mind to help out. Aku bisa bantu kamu besok, by the way. No? Oke, aku pengen lihat dialog mereka. Kalau misalnya Amai ngasih makan ke senpai, karena aku ingin melihat Amai bahagia kali ini. Oh, sorry, maaf mengganggu lagi. Oh my god, I'm so sorry. Aku cuma pengen foto thumbnail. Oke, terima kasih sudah pose. Terima kasih banyak. Bahkan Megami Saiko ngobrol di sini loh. Hey, bestie. Sorry, tidak bermaksud untuk mengganggu. Silakan teruskan. Silakan teruskan speech kalian. Ini ngetawain ya. Mereka ngetawain Megami Saiko. Ah iya. Ya, betul sekali. Megami payah. Megami Saiko more like payah Saiko. Oh, kamu ngapain? Interesting. Tapi perhatianku hanya tertuju pada Amai. Oke. Okay. Alright, so kita akan melihat dialog mereka. Hey, Taro. Hey, Taro. Oh, hi. Oh, cute. Pasangan sejoli. Cute. Really? What is it? Here.
I know you didn't bring your lunch with you, so I prepared one for you in the cooking club. Wow. Thank you. Seneng banget senpai dikasih makanan. Aku juga pengen jadi senpai. Ada cewek yang bawain aku makan siang itu enak banget. Aku gak harus keluar duit. Aduh, masa SM aku akan sangat menyenangkan waktu itu. Tentu enak lah, Amai jago masak. It's great. Your cooking is even better than your baking. Thank you. Aku sukanya Amai itu dia jujur kalau dipuji. Gak kayak Osana yang... It's not like I make that for you, dummy. Bukan berarti aku bikin itu untuk kamu. Dasar senpai bodoh. Oke, jam pulang kita akan mengikuti Amai. Sepenuhnya hanya Amai. Waktuku hanya milik Amai seutuhnya. Oh no, Amai mau bersih-bersih dulu. Nenante. Mau bersih-bersih dulu? Shinai ho ga ii desu yo. Gak usah, gak apa-apa. Oh my god, stop. Jangan ganggu aku, jangan rusak hariku. Oke, ketek. Oke, masih muter-muter. Sampai jam berapa kira-kira? Rajin sekali Amai. Oh, dia nungguin senpai. Interesting. So, aku akan ngumpet di sini. Aku akan menunggu. Opas. Hey, Amai. Oke. Hey. I wanted to thank you for everything you did today to get my mind off Osana. Oh, my pleasure. I'm glad I could help. Anyway, I better get going now. Yeah, actually, I wanted to ask you something. Oh, cute. Hmm? Would you... Ayo, Amai, bisa. Katakan perasaanmu. Never mind. It wasn't that important anyway. Cute. Amai itu cuma malu. Okay. See you tomorrow then. Oh, see you. Amai itu bukan cewek apa ya? Dia tuh cewek baik-baik gitu loh. I guess I'll have to ask him tomorrow. Oh, this is so bad. Kenapa aku harus menyakiti anak yang baik kayak begini? Ayano, kalau kamu suka sama senpai, bilang, jangan sakit. Oh my god. Aku benci banget kalau aku yang harus jadi orang jahat di sini. Oh my god. Oke, okay, jadi si Amai mau ngapain? Oke. Okay. Hey Amai, where were you? Aku anggota cooking club juga kok. Special. I was just aku tiba-tiba ikutan nimbrung di sini. Friend. Right. Oh, cuma teman. Teman spesial nih, tanda kutip teman. Oh, come on, Amai. We all know you love that boy. It's painfully obvious. Ya, semua orang tahu kalau Amai itu suka sama senpai. I don't. I just wanted to comfort him because he lost his best friend. Aww. Who makes a bento for a friend they just met? I do. How come you've never given us any bento? Sakike, kamu kenapa gak ngasih kita makanan? Kamu cuma ngasih makanan ke senpai ya. That says something. That says a lot. Can we just move on? Oh, Amai malu. Yeah, guys, just leave her alone. I'm sure she means it when she says they're just friends. Oh, ada yang cemburu. Kamu suka ya sama Amai ya? Sorry, Amai. Oh, kita bisa jodohin dia sama Amai kayaknya. Interesting. Oh, kita bisa matchmaking dia. Dia suka sama Amai ya? Let me see. Oh, Shoku ini mungkin suka sama si Amai karena dia adalah tangan kanannya si Ame Odayaka. Oke, okay. Cita-citanya adalah menjadi chef bintang 5. Nice. Interesting. Ngomong-ngomong soal makanan-makanan ini, aku jadi lapar beneran deh. Aduh, aku pengen makan burger. Oke, okay, guys, sorry untuk video yang Amai, cukup segitu aja dulu. Aku capek. Jadi mungkin aku akan lanjut hari Selasanya itu di besok atau mungkin di next video. So, aku harap kalian enjoy. Sorry aku, ini udah jam 12:30 malam dan mata aku udah sepet banget. Dan sorry kalau aku kelihatan capek. Aku harap kalian enjoy. Jangan lupa like dan subscribe. Aku suka banget yang mod ini. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita explore bareng-bareng. Oke, okay? So, see you on next episode. Bye-bye. Ciao.